riang, menerima bahtera merdeka. Putra putri sayang, putra putri sayang, sedang berjuang. Amboi, merdunya Cikgu Don. Tercari-cari saya. Mana radio yang berkumandang ni? Rupanya ada Cikgu Don. Di sini ada Cikgu Arif, kat sini pun baru nak feeling-feeling. Mestilah. Ya, mesti Cikgu Don. Cikgu Don jangan lupa. Kita pasangan dua serasi, Cikgu Don. Jangan pernah Cikgu tinggalkan saya. Sekarang kat sini bising. Kat mana pula macam dengar bunyi bising-bising ni? Tu, pelajar kita dah ada di kaca TV. Allahuakbar. Dah ada kat depan rupanya. Apa khabar pelajar-pelajar tersayang semua? Hari kembali bersama dengan Cikgu Don dan rakan saya, Cikgu Arif, dalam program Canvas SV. Dan kali ini Cikgu Don bersama dengan Cikgu Arif akan membentangkan tata cara penghasilan kerja kursus seni visual. Dan sememangnya Cikgu Arif, kita sering melihat penghasilan kerja kursus antara topik wajib atau penghasilan kajian yang perlu melalui proses gerak kerja dalam mata pelajaran seni visual semester 3. Jadi kepada pelajar-pelajar sekalian, adalah lebih menarik jika kita lihat satu persatu kaedah penghasilan kerja kursus. Ya, baik Cikgu Don. Tetapi sebelum tu pelajar-pelajar, pelajar kena tahu anda akan diberi pilihan untuk menghasilkan projek kajian seni visual. Betul. Sama ada dalam bentuk 2 dimensi, 2D, atau 3 dimensi, 3D, mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Ya, betul tu. Paling penting Cikgu Don, ingat ni, dalam menghasilkan kerja projek, bahan seperti kaca, besi atau dawai yang tajam, bahan beracun ataupun toksin, ya, kita toksin. Kita lebih mesra dengan panggilan toksin. Bahan cecair dan bahan mudah pecah tidak boleh kita gunakan. Betul-betul. Cuba Cikgu Arif tengok di belakang kita. Tengok banyak karya-karya yang begitu indah, yang begitu mengagumkan semua. Dan pastinya karya-karya ini sebenarnya lah untuk memperingati perjuangan wira-wira sejarah negara kita dalam bentuk dokumentasi. Tapi kadang-kadang hanya sekadar dokumentasi saja. Jadi untuk kali ini, kami nak bawakan kepada anda semua menelusuri cadangan penghasilan karya yang boom. Jadi contoh cadangan pengkaryaan yang diambil pada kali ini bertemakan kemerdekaan. Dan kajian ini merujuk kepada tokoh kemerdekaan. Ya, Cikgu Don. Okey, baik. Jadi sebelum itu, kepada semua pelajar-pelajar, cuba lihat kepada slide yang disisipkan di tepi saya ini. Sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut tata cara penghasilan karya, bahan-bahan keperluan untuk memulakan kerja-kerja bengkel atau studio juga amat penting bagi penyediaan kajian supaya berjalan lancar, Cikgu Arif. Betul, Cikgu Don. Antaranya termasuklah seperti berus, cat, bekas bancuhan air dan juga pelbagai lagi peralatan catan. Ini kerana pelajar-pelajar semua harus tahu, untuk menghasilkan sesebuah karya perlu melalui proses dan langkah yang betul, serta jangan lupa di bawah bimbingan guru. Kata orang tu kalau belajar tanpa berguru, nanti akan sesat jalan. Betul, Cikgu. Jadi kepada pelajar-pelajar di sana, pastikan apabila menghasilkan karya, sentiasa merujuk kepada guru pembimbing anda. Jadi marilah kita bersama-sama melihat cara proses ini bermula. Jadi Cikgu Arif, kita teruskan lagi. Iya, cabaran paling penting Cikgu Don dan juga pelajar-pelajar untuk menghasilkan sesebuah karya adalah lakaran sumber idea. Ya, betul. Agak-agak pelajar di rumah ataupun Cikgu Don sendiri tahu tak apa itu maksud sumber idea? Baiklah, jikalau tak tahu, biar Cikgu Arif jelaskan, Cikgu Don. Antara perkara asas yang paling penting dalam proses penghasilan karya adalah sumber idea. Paparan ini antara cadangan yang dikaji, iaitu Tok Janggut dan juga Rosli Dobby. Betul. Dan setelah kajian yang dipilih melalui cadangan, maka pilihan yang hendak dijadikan tokoh tersebut ialah Tok Janggut. Ya, kita pilih Tok Janggut.
Jadi para pelajar semua, mari kita lihat di paparan yang telah disediakan. Roll VT. Pelajar-pelajar dan juga Cikgu Don, setelah mendapat sumber idea yang tepat, maka dalam penghasilan kerja khusus ini, perlu ada perubahan proses perkembangan sumber idea. Tak nak yang mentah-mentah lagi, kita perlu ada perkembangan. Betul. Antara perkembangan itu termasuklah anatomi daripada anggota dan pergerakan badan, kajian senjata yang digunakan, eksperimentasi dari segi pergerakan mata. Pergerakan mata. Anggota badan, psikomotor, figura dan lakaran awal sebelum proses menjadikan sebuah karya lebih dramatik. Betul. Lagi. Ya, aksi-aksi figura serta ekspresi wajah yang pelbagai macam Cikgu Don setengah buat ini. Termasuklah material pada pakaian itu sendiri, pelajar-pelajar. Amboi, begitu panjang lebar Cikgu Ari menerangkannya. Ya, tapi pastinya Cikgu Don juga yang buat gayanya. Tetapi menarik jika kita lihat proses dari satu bahagian ke satu bahagian. Betul. Di mana ketika ini fokus dilakukan secara berperingkat. Jadi kepada semua pelajar, ingat ya, setiap perkara dikaji agar akhir proses nanti karya dihasilkan dengan terbaik sekali. Betul, kita nak yang terbaik. Ya, nampaknya gayanya segmen komposisi dan warna ini semakin menarik, Cikgu Arif. Ya, sangat menarik. Jadi sebagai rumusannya, pada segmen ini kita akan melihat bagaimana dari perkembangan idea sebentar tadi kesemuanya bergabung, meletup hingga terbentuk komposisi dari segi ruang, konsep dan jalan cerita yang menjadikan sesebuah karya itu lebih jelas. Jadi dalam pada itu ya, sebenarnya melukis dan berkarya, kita perlu mengambil kira metafora. Kalau tak metafora tak apa? Itulah Cikgu Don. Saya kira saya tahu. Tapi apa kata Cikgu Don terangkan sikit untuk pelajar-pelajar di rumah itu? Metafora itu bermaksudlah perlambangan. Ya, perlambangan. Contohnya apabila kita lakukan sesuatu, dia menggambarkan pokok bunga tapi kita hanya menjadikan perlambangan itu macam macam seorang kelopak itu, contoh dia perlambangan metafora yang dibawa dalam kajian ini. Jadi elemen-elemen seni perlu kuat dan kukuh. Bukan itu saja, warna pada kajian komposisi amat memainkan peranan untuk menghidupkan sesebuah karya. Jadi pada paparan yang berikut ni, supaya kita pelajar-pelajar kita faham betul, pelajar boleh melihat antara bentuk kajian warna dalam komposisi yang dipilih. Betul tak Cikgu Arif? Ya, betul. Okey, so Cikgu Arif, kalaulah misalnya saya yang memegang pensel dengan bros ni, sudah tentu saya sendiri rasa berkobar-kobar untuk menghasilkan tokoh yang kaya kita pilih ni. Saya rasa bukan Cikgu Don saja. Saya dan juga pelajar pun akan berkobar-kobar. Ya, sangat-sangat tepat sekali. Jadi tepukan untuk pelajar yang bersemangat ke situ. Yes, sangat tepat sekali. Baik, Cikgu Dons. Melihat kepada paparan sebentar tadi, memang penting setiap lukisan atau lakaran itu diperincikan. Maksudnya kita secara detail bahasa Inggerisnya. Betul. Hal ini kerana dapat membimbing pelajar-pelajar supaya gerak kerja direkodkan dan mereka dapat dibimbing oleh guru seni visual mereka secara sendiri. Betul. Maksudnya bukan mereka hanya sekadar membaca, lihat kita di dalam TV ini, tetapi dapat bimbingan daripada cikgu mereka. Itu paling penting. Selepas pelajar melalui proses ini, maka terhasillah lakaran akhir. Lakaran akhir, iaitu lakaran sebelum menghasilkan karya sebenar, seperti yang kita selalu sebut tu cikgu. Ya, apa dia tu? Final sketches. Wah, lidah belacan pada cakap. Saya ulang sekali lagi.
final sketches. Dia dah datang jadi medali dah. Alhamdulillah. Baiklah, lakaran akhir ini adalah daripada gabungan idea yang paling awal harus dilakukan oleh pelajar. Kemudiannya, pelajar-pelajar ini, Cikgu Don, dia harus olah dan kembangkan idea supaya hasil karya menjadi lebih. Dramatik kebabom meletup. Macam Cikgu Don. Ya, dan selain daripada dramatik, ianya harus dynamic. Yes, itu kita jangan terlupa. Jadi, sebenarnya apa lagi yang kita harus lakukan tujuh hari? Cikgu tahu tak? Apa dia? Ini dengar ni soalan saya. Apakah proses kajian yang paling saya suka buat semasa zaman sekolah dulu? Cuba fikir-fikirkan dari cara saya bagaimana? Tilik-tilik. Saya tengok mesti lukis orang lady. lepas tu macam ada bunga matahari. Bunga matahari ada matahari, lepas tu ada gunung ganang, lepas tu sawah padi. Lepas tu ada pokok kelapa sikit. Saya rasa pelajar di luar sana pun ada yang begitu. Tapi saya rasa kurang tepat dah Cikgu Don. Okey, saya sebenarnya lebih suka mengkaji media, teknik dan eksperimentasi sama ada dalam bentuk bahan atau material itu sendiri. Jadi jangan pandang rendah terhadap saya, Cikgu Don. Tak apa, sekarang saya pandang tinggi kali ini. Okey, baik. Seterusnya, ini adalah jenis-jenis bahan yang kita gunakan dalam catan. Contohnya seperti cat air, pensel, akrilik. Akrilik. Kita selalu tersilap dengan arkilik, ya. Sebenarnya sebutannya betul, ya, pelajar-pelajar. Akrilik. Ya. Seperti paparan di sebelah ini, ya, Cikgu Don. Ya, cuba lihat di sini. Ya. Pelajar-pelajar boleh tengok. Teknik ini bergantung cara dan kaedah apa yang hendak kita aplikasikan pada karya. Betul. Teknik ini juga bergantung pada tajuk yang dipilih oleh pelajar. Di bawah bimbingan guru mereka. Itu paling tepat sekali. Pelajar-pelajar pastikan apabila kita melakukan satu karya sekarang dalam proses pembelajaran, mesti melalui di bawah bimbingan guru anda mereka. Semua. Ya? Betul. Sebenarnya, pelajar-pelajar perlu tahu bahawa media dan teknik adalah satu titik berat. Perkara yang perlu kita titik beratkan agar kesan catan akan nampak lebih realistik. Dan lebih terkesan. Barulah dramatik tu tadi. Macam tempoh saya cakap lah, kalau dia kata satu karya tu nampak wajah potret orang tua, nampak sugul, kita rasa kesedihannya. Kalau kita nampak anak-anak yang kecil tengah menangis, kita melihat saja. Kita rasa kita pun rasa dia punya kesedihan. Empati. Sangat tepat sekali. Itulah fungsi seni visual ini. Betul. Okey, ada pelajar yang lebih mahir menggunakan pensel warna sebagai kajian teknik. Saya percaya tu. Okey, untuk dalam penghasilan dan juga ada juga yang menggunakan campuran media cat air dan juga akrilik untuk menghidupkan suasana ruang keseluruhan karya pelajar itu. Betul, setuju. Saya suka nak ingatkan Cikgu Don dan juga pelajar-pelajar dan juga diri saya sendiri. Di akhirnya nanti, kita nak lihat keberkesanan hasil karya itu kepada seseorang ataupun kepada orang yang melihat. Betul. Haruslah bergantung kepada peranan warna itu sendiri. Dan juga Cikgu Arif, kepada pelajar-pelajar semua, jangan lupa bahawa eksperimentasi pula adalah tindak balas bahan apa sahaja permukaan yang pelajar kaji. Contohnya, kesesuaian bahan serbuk kopi pada hasil dua dimensi. Jangan main-main, serbuk kopi itu boleh menghasilkan karya yang sangat cantik. Karya dua dimensi. Ya, betul. Dan bila campur air, dia akan menghasilkan satu macam soalan macam watercolor yang cantik sebenarnya. Dari yang bertindak balas daripada segi warna, bau, dia akan mengeluarkan aroma. Aroma kopi itu atau kesan-kesan pada pepejal seperti serbuk kopi tersebut. Malah medium kopi itu sendiri boleh dibuat lukisan. Macam Cikgu Don cakap tadi, kita boleh jadikan karya dua dimensi. Betul. Jadi kepada pelajar-pelajar sana sendiri pun boleh mencuba sebelum ni kita menggunakan watercolor ataupun postercolor dan sebagainya, boleh menggunakan serbuk kopi itu campur dengan air dan kita buat painting menggunakan serbuk kopi dan percayalah ia sangat unik dan begitu menarik, bukan selain karya tu lawa dan mengagumkan tetapi aroma itu membangkitkan orang untuk menghayati karya yang diberi itu. Betul. Cikgu Don, jangan lupa kita ada contoh. Cuba lihat paparan ini berkaitan dengan kopi tadi. Cuba lihat ya, sangat cantik. Terbau keharuman kopi. Ya, Cikgu Don, sampai ke sini Cikgu Don.
Okay guys, sebelum kita meneruskan lagi, kita berhenti seketika. Roll VT music please. Okay guys, kembali bersama dengan Cikgu Dons dan juga Cikgu Arif dalam program Canvas SV. Saya SI terbalik. S begini atau begini? Ah, tak apa. Yang penting dalam rancangan apa? Canvas SV. Okey, nampaknya pelajar-pelajar depan sana masih teruja bersama dengan kita. Jangan tidur ya guys. Ya, bangun. Iya. Amin nak nyanyi pula. Bangun anakku Afia. Dah macam Datuk Sri Malaysia. Tak sampai ke situ Cikgu Dons. Okey, baik. Cikgu Dons, boleh kita teruskan? Ya. Okey, pelajar-pelajar semua, saya yakin selepas ini kita semua akan dapat melihat bakat muda seperti anda semua, pelukis seni yang akan muncul bagi menggiatkan lagi industri seni visual Malaysia. Ya, betul tak Cikgu Arif? Betul sekali. Ya, dan di sebelah kita ni Cikgu Arif, kita boleh lihat suasana pelajar-pelajar menghasilkan karya. Cuba lihat. Di sebelah sana ya. Sedang menghasilkan karya-karya semasa studio seni atau ruang seni yang disediakan. Jadi kita saksikan sebentar. Betul. Kita nampak ya bagaimana dalam sebuah studio seni pelajar-pelajar semua menghasilkan karya mereka. Dan dalam sedar tak sedar, sebenarnya kita sudah berada di peringkat akhir penghasilan Cikgu Arif. Ya, betul. Iaitu mendokumentasikan proses penghasilan karya secara penulisan dan juga visual. Maksudnya, segala projek-projek kita, karya-karya ini harus didokumentasikan. Ya, dan secara sama penulisan dan juga secara visual. Supaya ianya lebih bermakna. Ya? Bagus. Dan pada peringkat ini, tiada lagi kajian dilakukan. Namun, proses sebelum menghasilkan semasa dan di akhir penghasilan perlu didokumentasikan. Maksudnya supaya kita tahu rentetan bagaimana karya-karya itu dihasilkan. Baru sebenarnya saya nak tanya. Saya rasa pelajar-pelajar pun ada tertanya-tanya. Mengapa kita perlu dokumentasikan? Lagi sekali Cikgu Dons. Ya, sebenarnya pelajar-pelajar harus mendokumentasikan daripada permulaan, semasa dan juga akhir. Kerana apabila kita kadang-kadang kita sebagai manusia, as a human being, kadang-kadang kita terlupa masa bila kita lakukan, dari mana kita sumber, kita mendapatkan tema, subjek dan sebagainya. Jadi melalui proses itu sebenarnya kita boleh dapat revise balik. Bermaksud sejarahnya begini. Sebab kadangkala ada pembeli ataupun pelanggan-pelanggan dan juga klien-klien ingin mengetahui bagaimana kita terhasil begini-begini. Jadi bermaksud sebagai seorang pelukis yang kata orang tu mempunyai karisma tersendiri, dia mampu bercerita. Dan kadang-kadang kita sebagai manusia kita terlupa. Jadi melalui dokumentasi itu itulah kita dapat mengingat kembali dan berkongsi cerita sebenarnya. Dan pelajar perlu menyatakan di dalam dokumentasi tersebut cara penghasilan dijalankan. Dan pastinya sebagai contoh, pelajar mencari sumber rujukan di perpustakaan, berbincang bersama rakan dan guru, perlu dilampirkan bersama dalam bentuk visual. Cikgu Dons, ya, saya. Saya rasa sebelum ini ataupun selepas ini kita akan ada mendedahkan tentang format APA. Adakah format APA itu yang kita akan gunakan dalam dokumentasi? Ya, sebenarnya selepas kita mempelajari yang ini, kita akan masuk ke episod berikutnya nanti. Kita akan terangkan kepada pelajar tentang itu APA. Apa itu APA? Jangan lupa kita akan saksikan episod berikutnya. Ya. Sebab itulah saya saja sebut. Nak suruh mereka tonton lagi kita. Ya, betul-betul. So, Cikgu Arif, apa yang seterusnya kita lakukan? Jadi, begitu menarik apa yang Cikgu Dons cakap tadi. Sangat penting. Bukan sangat menarik, tetapi kita perlu ingat sampai bila-bila. Betul. Okey, pengupasan penghasilan karya melalui catatan dua dimensi ini, ingatlah dan jangan lupa untuk catat. Seterusnya, pada asasnya pelajar perlu selalu berinteraksi dengan guru. Banyak kali tadi kita cakap, betul? Kena berinteraksi dengan guru pembimbing. Kerana tanpa guru, sesat jalan. Betul, betul itu. Daripada kita jalannya lurus, bila tak ada guru tu ibarat tak ada lampu. Bengkong. Tak ada lampu boleh tersasar. Betul. Kalau naik kereta tu boleh terbabas. Jadi, karya yang terhasil itu akan saya rasa pada jalan yang betul dan juga hasilnya penting, bermutu. Yes, itu paling penting sekali. Bermutu.
Baiklah, pelajar-pelajar di luar sana dan juga Cikgu Dons, yeah, di akhir rancangan ini, saya dan juga Cikgu Dons pasti mengharapkan anda semua tahu maklumat yang disampaikan daripada awal rancangan sampai ke penghujung nanti. Jangan lupa untuk gunakan maklumat itu sebagai salah satu proses gerak kerja yang dipelajari dari semasa ke semasa. Jangan lupa sentiasa lakukan latihan di rumah, ya. Dan Cikgu sebenarnya Dons, Cikgu Arif, Allahu Akbar, saya sebenarnya sangat-sangat teruja, yeah, sebab kita dapat lihat di sebelah kiri kita ni adalah merupakan hasil terakhir yang sangat cantik, penuh dengan ekspresi warna dan juga garisan. Okey, kita boleh lihat sebentar. Lihat, ya, karya satu itu, karya yang sangat cantik dengan warna dan juga garisan dan catatan yang bertemakan kemerdekaan ataupun tokoh ini. Tetapi jangan lupa, ya, kepada semua pelajar-pelajar di luar sana, kita akan bersiaran lagi pada rancangan yang akan datang bagi menyambung topik yang lain, iaitu cara persembahan dan juga peragaan bagi kerja kursus ini. Ya, jadi Cikgu Dons, jangan mereka tak tonton. Kena tonton rancangan selepas ini kerana berkait. Kalau kita tahu hari ini saja tidak cukup. Kita kena tahu tentang persembahan dan juga peragaan. Sebab betul, sebenarnya macam sebagai anda semua pelajar-pelajar, kita di sini kita nak mempelajari untuk kata orang menjual di pasaran, untuk mempamerkan karya. Kita hanya kalau pandai setakat melukis saja, tapi kita tidak tahu macam mana kita nak memperagakan seolah-olah kita membuat baju yang sangat cantik tapi kita simpan dalam almari saja. Tiada siapa yang dapat melihatnya. Jadi kita dah suka cantik-cantik, kita peragakan di atas ataupun pada patung yang indah, jadi orang dapat melihatnya dengan begitu cantik sekali. Jadi untuk itu pelajar-pelajar, hanya setakat sampai di sini saja yang dapat saya, Cikgu Don, dan juga rakan saya, Cikgu Arif, kupaskan segala isu yang kami tonjolkan pada hari ini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Tapi sebelum itu, ada satu rangkap pantun. Ya, terimalah. Daripada Cikgu Don, ya. Okey. Hendak gugur, gugurlah nangka. Ya, gedebuk. Jangan ditimpa si ranting pau. Hendak tidur, tidurlah mata. Jangan dikenang orang yang jauh. Kita berjumpa lagi dalam episod program Canvas SV. Jumpa Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.